Halo RC People, salam RC Indonesia. Ketemu lagi sama gue di channel YouTube Henny Hantoys. Dalam video kali ini gue mau unboxing. Ini dia koleksi terbaru dari Henny Hantoys. Udah dari mulai bulan lalu lah di Henny Hantoys. Sekarang ada RC merek Traxxas ya. Kita punya merek Traxxas. Ini salah satunya. Gue akan unboxing. Ini tipenya Traxxas 4 Sport. RC yang paling murah dibanding tipe yang lainnya, dan ini gua akan unboxing nih. Ini keren banget, Traxxas. Kalian udah pasti pada tahu ya merek Traxxas seperti apa. Oke, nah ini dia. Ini kelengkapan yang ada di dalamnya, dalam dusnya. Jadi dia udah ready to run. Dia udah dapat remote, ISC, motor, terus apa lagi nih? Kunci-kunci. Nah, ini tipe yang paling standar nih, paling bawah, TRX 4 Sport, tapi performanya nggak kalah sama yang seri-seri yang di atasnya. Oke. Lalu nah ini dia fiturnya. Nah, nih. Ini dia lock differential. Nah, nih. Dia full lock. Pokoknya gardennya ini full lock differential. Lalu ini gearboxnya itu single speed transmission ya. Lalu ini dia udah metal gear servonya, jadi aman untuk kalian trailing atau main adventure dimanapun. Lalu sebelahnya ini ada gardan portal, jadi dia udah dapat gardan portal top twist eliminated. Jadi dia selain diffnya full lock, terus dia pakai gardannya yang portal ya, jadi travelnya lebih tinggi, ground clearance-nya lebih tinggi ya. Oke, lalu di sini ada receiver box, dia udah waterproof, jadi untuk receivernya aman ya untuk kalian pakai untuk main basah-basah atau main di lumpur. Oke, dan sebelahnya nih ada bannya, dia bannya pakai Trail Canyon 19. Ukurannya 19, diameternya kayaknya diameter 100 atau 100 sampai 120, nanti kita akan lihat. Nah ini, lalu sebelahnya lagi ada steel rigid frame, jadi framenya steel, dari udah terbuat dari stainless steel atau besi, dan ini rigid ya si framenya. Nah ini di sebelahnya dia udah pakai width pot portal axle, jadi udah pakai gardannya yang portal axle. Jadi ground clearance-nya lebih tinggi, dia aman untuk kalian main adventure ya. Oke, nah ini dia. Ini paling bawah dia udah dapat ISC-nya yang XL5 berseri brass dan sudah waterproof. Ini juga udah aman banget untuk kalian main trailing adventure yang ekstrim atau yang basah-basah, kena masuk lumpur. Nah ini aman nih. Oke, dan ini sebelahnya dia udah pakai link rod end ya, dan terbuat dari stainless linknya, dan ini cukup kuat untuk mobilnya nih. Oke, nah lalu di sebelahnya nih dia udah pakai aluminium GTS shock. Nah nih yang ini, dan dia udah bisa kalian setting oli shocknya mau pakai berapa CST sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke. Lalu di sebelahnya, nah ini bagian depan, extreme capability. Nah ini bagian depannya, di sebelahnya nih
bagian depan dia extreme capability sampai 58 derajat. Jadi untuk nanjak mobilnya nih sampai 58 derajat, jadi oke banget nih. Oke, dan selanjutnya langsung aja kita akan unboxing dapat apa aja ini di dalam busnya ya. Oke, Rich People, jadi ini dia yang ada di dalam busnya. Ini udah full packaging, jadi aman, udah diplastikin dari pabriknya ya. Ini aman banget packagingnya, di semua full plastik sampai bodi-bodinya. Oke. Oke, dan ini dia yang didapat dari dalam dusnya. Nah, ini ada tools ya di sini. Ada tools di sini, dapat kunci L, lalu ada kunci L melengkung. Ini ada kunci L 2,5 mili sama 2 mili tapi yang melengkung nih. Terus sama kunci ban. Oke. Okay. Lalu dapat decal sticker. Nah, nih. Dapat decal stikernya. Dan ini manual book-nya ya. Ini manual book-nya nih. Jadi kalau ada apa-apa, kalian bisa cek manual book-nya, gimana cara pengoperasian pertama, nyalain remote-nya, nyalain RC-nya, dan cara mainnya ada di sini nih. Kalian perlu baca nih manual book-nya. Oke. Okay. Dan ini dia remote-nya. Ini remote-nya. Dari bentuknya cukup unik ya. Oke lah nih untuk single speed atau dua channel nih kayaknya. Ini dari remote dari Traxxas TQ Top Qualifier. Serinya ini TRX1023. Nah, nih dua channel. Di sini ada tombol on off-nya. Nah, nih sini tombol on off. Lalu ada steering trim menunya. Terus di sini ada tombol merah. Nih, tombol merah buat set kayaknya buat kalibrasi ya atau buat connecting ke receiver. Oke. Dan ini channel 1 steering, lalu ini channel 2-nya throttle. Ini enak banget dipegang. Dia cukup untuk remote single speed. Jadi dia cuma butuh steering sama throttle ya. Oke. Okay. Dan ini remote-nya menggunakan baterai A2 4 piece. Oke. Okay. Ini dia remote dari Traxxas TRX 4 Sport yang tipenya TQ Top Qualifier 2,4 GHz. Jadi aman untuk kalian main bersama dengan teman-teman kalian ya. Oke. Lalu, nah ini dia kitnya. Kitnya cukup lumayan gede ya. Dia versinya Adventure. Dan ini bodinya diplastikin full. Kita akan buka dapat apa aja nih. Oke. Nah, ini bodinya terbuat dari Lexan ya, dan tidak ada aksesoris, hanya ada decal stikernya aja di sini. Oke. Okay. Keren. Ini dia bodi dari TRX 4 Sport, dan ini yang warna tan. Kita ada dua warna, warna biru sama warna tan nih. Oke. Okay. Lalu nah ini dia kitnya. Ini kitnya kelihatannya gede banget, kuat ya. Kitnya badak nih, bisa kalian main trailing atau main adventure di mana kalian main nih. Oke. Okay. Lalu mulai dari depan ya. Ini front bumper atau bumper depannya. Nah, ini bumper depannya terbuat dari plastik tapi oke, kuat nih. Cukup kuat bahan plastiknya. Dan ini ada hook buat biji aksesorisnya. Oke. Okay. Lalu bagian tengah. Nah, ini sasisnya nih. Kalian kalau bisa lihat nih sasisnya.
dia menggunakan sasis C channel dan ini kokoh banget, rigid dan kuat nih sasisnya. Bahannya sekitar 2 atau 2,5 mili stainlessnya nih. Jadi aman untuk kalian main trailing atau main adventure. Oke. Lalu servonya. Nah, ini servonya menggunakan digital servo, udah metal gear juga. Dan pasti torque-nya besar, kayaknya sekitar 20 kg. Oke. Setelah itu, nah ini bagian ban. Nah, ini bagian bawahnya. Dia menggunakan gardan portal, ciri khas dari RC Traxxas ya. RC Adventure-nya dari Traxxas, dia selalu pakai gardan portal dan ini portalnya juga cukup gede. Oke. Ini dia. Lalu motornya. Nah, ini. Ini motornya menggunakan motor 550 brass dari Titan 21T reverse rotation. Ini torsinya kuat banget nih, 21T. Cukup untuk main single speed di RC ini nih. Oke. Lalu ini baterai tray, dia baterai traynya 23 mm. Dia bisa pakai baterai long, yang panjang, yang gede. Nah, ini ada receiver box-nya. Receiver box-nya udah waterproof, jadi aman nih untuk kalian main basah-basahan. Oke. Lalu di bagian sini. Nah, ini. Ini ada ISC-nya, XL5 triple brass dan sudah waterproof juga. Oke. Lalu nah ini axle bagian belakang juga sama, portal. Udah portal dan housing-housingnya kuat plastiknya nih. Oke, emang Traxxas buat adventure emang beda dari merek-merek lain ya. Dia benar-benar buat kualitas untuk kalian main jadi aman. Oke. Lalu ini bagian bawahnya. Ini link suspensinya, dia terbuat dari bahan stainless. Nah, ini dia nih. Oke. Dan ini drive shaft atau couple-nya masih terbuat dari plastik bahannya, tapi gua rasa ini kokoh, kuat plastiknya untuk menggerakin 4 roda ini ya. Oke. Dan ini dia yang tadi shocknya, dia shock aluminium GTS shock. Dan ini oil shock, kalian bisa setting oli shocknya mau pakai berapa CST sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, apalagi lalu di sini ada ban sama peleknya. Bannya dia menggunakan ban Traxxas Trail Canyon 19. Ini diameternya 120 ya. Peleknya bukan bedlock dia, tapi pelek yang dilem. Oke, RC People, jadi ini dia koleksi terbaru di Helihan Toys dari Traxxas. Ini yang pertama gua unboxing. Ini ada seri TRX 4 Sport pickup dan ada dua warna, warna biru sama warna tan. Oke, untuk kalian yang ingin cek lebih detail lagi, lebih lengkap lagi, kalian bisa cek di online shop kita, ada di Tokopedia, Bukalapak, Helihan Toys, dan juga kalian bisa cek RC ini di Instagram kita @helihantoys. Kalian bisa mention kita atau DM kita untuk tanya-tanya tentang RC ini. Oke, RC People, sekian unboxing gua untuk RC Traxxas TRX 4 Sport. Untuk kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang juga. Kalian akan dapat info-info terbaru di Helihan Toys. Dan juga jangan lupa kalian like, komen di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.